Hai hai semua. Hari ini Gorontalo diguyur hujan dari siang sampai malam. Dan kami di kantor pun sudah kelaparan, akhirnya memutuskan untuk makan bakso, nasi goreng dan lain-lain. Salah satu tempat favorit kami ini Sopo Nyono. Ini dari nasi goreng, bakso, gado-gado, soto ayam, semua enak. Dan kali ini saya memesan bakso. Jangan lupa kita taruh rica. Hujan-hujan enak makan yang pedas. Setelah taruh rica, orang taruh kecap supaya lebih maknyos. Di sini satu porsi bakso harganya 13.000, sudah dengan telur. Dapat 6 bakso, 1 telur. Tapi kali ini saya makan hanya pakai mie putih. Saya tidak terlalu hobi dengan mie kuning. Untuk menambah kelezatan selanjutnya, kita taruh 2 potong jeruk nipis. Asam-asam pedas enak. Kalau makan di sini, kita sudah tidak perlu lagi menambah garam, micin. Rasanya sudah pas. Yang pasti ini enak. Hanya menambah kecap, saus, dan jeruk nipis. Untuk baksonya juga bukan bakso kaleng-kaleng, dagingnya berasa, pokoknya enak, top marco top. Dan yang pasti tidak menyesal kalau makan di sini. Semua menunya enak. Jadi yang kebetulan berada di Gorontalo, silahkan coba. Dan yang belum pernah coba, silahkan datang juga. Setelah selesai makan, kita siap-siap untuk pulang. Dan jangan lupa menghabiskan Nutrisari. Ini mereka yang lain masih makan dan waktunya kita pulang. Pas pulang, kita mendapatkan, kita bisa melihat kolam gratis. Ini dia, kebanjiran. Tapi tidak apa-apa, itu sudah biasa terjadi di jalan ini. Sampai di sini dulu video ini. Kita bertemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita nikmati banjir ini dengan senang hati. Kan jarang-jarang main air.